Telkom dari CR Studio. Kita akan buka sama-sama. Wah, 41 aja di dunia. Doflamingo 8/41 di dunia. Wow, ini keren banget ya. Joker. Oke, yang paling kerennya adalah jubahnya. Ini bulu-bulunya. Wow, keren banget, coy. Asli. Ini bagian dalamnya ada magnet dan ada nok-nokan. So, kita akan langsung pasang. Oh, nice. Wow, istimewa nih. Di studio Doflamingo. Mukanya dapat. Ini waktu masih muda ya. Preman jalanan. Di upgrade Dressrosa. Wah, ini keren banget, coy. Oke, ini dari base-nya dan kuisot Doflamingo. Ada tanah, soil dan batu-batuan di sini ya. Terus bagian bawahnya LP Studio Doflamingo 177/1387. Oke, sekarang kita akan langkai untuk ini ya. Untuk oke, ini untuk base-nya. Rangkaian bisnya, lalu kita lihat dari Doflamingo sendiri. Ini kecil ya, sejengkal saya. Tekstur bulunya keren banget di belakang ini. Wow, kita akan pasangkan. Nah, saya bingung juga nih masangnya di mana nih. Ini. Oke, okay. Nice. Wah, keren banget ya. Ini LP Studio. Gua epic banget punya ini. Walaupun telat, ini udah lama sekali untuk resinnya. Ini 2-3 tahun lalu ini. Lebih harus ya, 3 atau 4 tahun lalu mungkin. Ini Doflamingo-nya. Kecil ya SD. Oke, okay. Lalu ada pistol tangannya. Logo Lau yang tak tunjuk. Kalau yang hampir mati. Oke, asap-asapnya sudah dipasang. Kita letakkan law aja. Thank you.
Ini jadi ada 3 studio, GP Studio, GR Studio, Gemami Oblek, dan LB Studio. Ini SD, SD, non-SD. Kalau saya suka sekali dengan GR Studio karena dubanya keren banget bunyinya. Serius, ini keren, keren banget bunyinya. Untuk LB Studio ini paling berat karena dia sangat tricky sekali. Memang LB Studio ini terkenal untuk feel, chat, dan padat di resinnya. Dan ini set untuk paling saya yang pertama, saya langsung beli 3 di Toyota. Thank you so much sudah ngasih saya setu lama-lama ini. Yang saya ngomong nih setu lama karena sudah di atas 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalian bisa lihat ini semua tadi saya sudah video. Dan up the Sosa ini keren banget, itu gak berapa ngomara itu ada kurat-kuratnya. Ini yang pasus lau, jadi nanti waktu itu lagi awan bilangi ya di lantai bawah. Ini waktu Dibang ini masih muda, ceritanya cerita backgroundnya ini keren-keren ya. Dibang ini masih muda, kenapa dia jadi seperti itu. Oke, thank you sudah mantengin juga aja dari saya harap kalian terhibur dengan unboxing Dibang ini. Semoga saya bisa terhibur di video selanjutnya. Dan thank you so much for watching this channel. I hope you enjoy this channel. Happy collecting to you guys and share the happiness. Ciao!